Mas, Mas, kenapa enggak? Kenapa enggak di apa? Kenapa enggak dicopot? Kenapa enggak dicopot itu? Pak, kenapa enggak dicopot itu? Copotlah. Kalian harus adil. Harus adil. Jangan mentang-mentang satu partai sama wali kota Anda tidak mencabut. Maksud Bapak kami nggak tahu, Pak. Loh, kok nggak tahu? Anda kan penertiban spanduk yang apa kan? Apakah itu bayar pajak itu? Coba-coba diamankan dulu. Harus adil, Anda digaji negara loh. Ya, Anda digaji negara. Harus adil. Copot itu, copot. Saya tercenung memantau perkembangan akhir-akhir ini tentang kondisi politik setelah putusan MK-MK. Saya mencoba diam sejenak. Saya merenungkan bangsa ini ke depan. Saya mencermati kembali kata demi kata, kalimat demi kalimat dari putusan itu yang menjadi pertimbangan dan dasar Majelis Kehormatan MK. Dari situ saya semakin gelisah dan terusik. Mengapa sebuah keputusan dari sebuah proses dengan pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos? Apa ada bentuk pertanggungjawabannya kepada rakyat secara hukum? Mengapa keputusan dengan masalah etik, di mana etik menjadi landasan dari hukum, masih dijadikan rujukan dalam kita bernegara? Mengapa hukum tampak begitu menyilaukan hingga menyakitkan mata sehingga kita rakyat sulit sekali memahami cahayanya? Saya berbicara sebagai bagian dari warga, sebagai bagian dari rakyat yang ikut gelisah melihat demokrasi dan keadilan yang sedang mau dihancurkan. Majelis Kehormatan MK telah menyampaikan keputusannya. Majelis Kehormatan MK telah membuktikan bahwa lembaga tertinggi konstitusi Republik ini masih menjunjung tinggi ruh demokrasi. Indonesia kita masih sangat panjang perjalanannya. Saya berharap masa depan Indonesia dapat dibangun dengan fondasi. Demokrasi dan konstitusi di negara kesatuan Republik Indonesia ini semakin hari semakin hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Sangat menyedihkan ketika kita melihat ada aparatur negara dan juga petugas Bawaslu yang masih tetap saja mencopot baliho-baliho dari capres dan cawapres tertentu. Di manakah rasa demokrasi menjelang pemilu yang sesungguhnya? Pemilu 2024 di mata saya yang rakyat jelata seolah-olah tidak punya marwah, tidak punya harkat, karena yang sering kita lihat kelakuan-kelakuan dari aparatur negara ini semakin hari semakin menjijikan dan semakin memuakan. Dalam cuplikan video tadi kita melihat dan mendengarkan bersama bagaimana ada aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat di Batam. Kita melihat bagaimana begonya para petugas Bawaslu dan juga Pol PP yang ada di situ, yang tidak bisa menjawab
apa yang ditanyakan oleh masyarakat setempat. Perilaku politik yang dipertontonkan saat ini menunjukkan bahwa tanda-tanda pemilu 2024 akan hancur, akan berantakan, dan akan semakin memanas. Kita sebagai rakyat harus tetap mengedepankan logika dan akal sehat kita untuk melihat setiap polemik politik yang terjadi hari ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Majunya capres-cawapres tertentu seolah-olah di bawah tekanan tentang politik yang ada di bangsa ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kesedihan ini tidak saja dirasakan oleh para pendukung capres dan cawapres tertentu, tetapi kita sebagai rakyat biasa, kita yang adalah rakyat kecil ini, tentu ini adalah perilaku politik yang benar-benar buruk. Fakta sejarah yang terjadi hari ini yang dipertontonkan kepada kita rakyat kecil sangat menjijikan dan sangat memuakan, yang membuat kita semakin benci dengan para penguasa dan elit-elit partai di bangsa ini. Negara ini adalah negara demokrasi. Negara ini adalah negara republik. Tetapi akhir-akhir ini kita dipertontonkan seolah negara ini adalah negara kerajaan. Politik yang dibangun pun adalah politik dinasti yang membuat rakyat semakin muak dan semakin menjijikan. Saudara, dalam beberapa menit ke depan, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini, dan terlebih khusus kita melihat bagaimana kedekatan dari seorang Ganjar Pranowo terhadap rakyat yang ada di sekitarnya. Mari kita simak bersama-sama. Ini saya mau menyampaikan yang informasi yang belum pernah tersampaikan sebelumnya sesungguhnya. Nanti saya akan cerita soal apa yang juga terjadi. Saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian, ya, yang mereka keberatan karena diminta oleh komandannya, nggak tahu nih komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat misalnya tidak disebutkan, yang meminta untuk mengarahkan atau membantu pemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Ya, ini firm. Ini nggak hanya satu, ada banyak yang kemudian memberikan informasi kepada saya. Seperti juga waktu kasus Sambo, saya juga mendapat informasi juga dari dalam juga kan, termasuk juga dari luar. Ini juga saya mendapat informasi dari dalam. Apa yang bisa kita lihat? Ya. Harian Media Indonesia kemarin sudah menyampaikan bahwa pemasangan baliho Prabowo Gibran dilakukan oleh sejumlah oknum polisi. Itu disampaikan oleh Harian Media Indonesia. Silakan dibaca di situ. Lalu informasi yang sebelumnya yang viral juga yang saya sampaikan, bahwa ini saya dapatkan informasi baru lagi, Polres di seluruh Indonesia ya, meminta penyelenggara dan pengawas pemilu, yakni KPU dan Bawaslu setempat, untuk mengintegrasikan CCTV mereka dalam kualitas visual HD, high definition atau kualitas yang terbaik ya, beserta lengkap dengan audionya untuk diintegrasikan dengan Polres tempat. Ini hal yang menurut saya luar biasa. Walaupun menurut Ketua KPU ini adalah MOU, tapi ada bahaya yang terkandung di dalamnya. Apa yang saya lihat di situ? Segala gerak-gerik aktivitas
dari penyelenggara maupun pengawas pemilu, yakni KPU di daerah dan juga Bawaslu di daerah, ya, itu termonitor oleh Polres tempat. Kalau tujuannya baik, benar, nggak ada masalah. Seperti 2019, itu dilakukan pasca pencoblosan untuk mengawasi surat suara. Ini jauh sebelum masa kampanye sudah dilakukan hal itu. Pertanyaannya, ada apa? Ketika gerak-gerik aktivitas penyelenggara dan pengawas pemilu semua terdokumentasi dengan baik, maka bukan tidak mungkin dengan informasi yang tadi pertama saya sampaikan bahwa ada arahan untuk memenangkan Prabowo Gibran, maka otomatis ya, mungkin oknum-oknum yang tadi ya juga kemudian bisa melakukan hal serupa. Misalnya ya, ketika ada hal-hal yang dirasa bisa dikasuskan, maka kemudian ada potensi intimidasi terhadap penyelenggara maupun pengawas pemilu yang ujung-ujungnya adalah memenangkan pasangan tertentu misalnya. Ini bukan tidak mungkin terjadi, sangat mungkin dan punya potensi yang luar biasa. Nah, saya yakin di institusi kepolisian juga banyak sekali, bukan banyak ya, banyak sekali yang masih memiliki nurani dan kemudian juga mempertahankan idealismenya, mempertahankan netralitasnya ya. Demikian juga tentu saya harapkan pimpinan-pimpinan tertinggi termasuk juga Pak Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga memiliki semangat yang sama untuk mempertahankan netralitas. Oleh karenanya hal-hal seperti ini yang disampaikan kepada saya, mudah-mudahan itu hal yang salah, saya berharap ya, itu hal yang salah. Tetapi ketika melihat fenomena di luar daerah sana, di Pematang Siantar, di mana baliho Ganjar dicopot ya, kemudian baliho di Jawa Timur yang kemudian dikatakan oleh Harian Media Indonesia dibackingi oleh pihak kepolisian di sana, lalu kemudian ada integrasi CCTV dan dengan visual HD, lalu kemudian beserta lengkap audionya di seluruh Indonesia yang diintegrasikan dari KPU Bawaslu ke Polres tempat ya, saya pikir sulit rasanya untuk menyatakan bahwa tidak ada sesuatu di sini. Pasti ada sesuatu. Dan ini harus diungkap tuntas, harus diluruskan, jangan sampai kemudian institusi yang kita cintai bersama, kepolisian ini, ya, menjadi institusi yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Saya yakin betul bahwa ini bukan terkait institusi, tapi ini terkait dengan oknum-oknum di dalamnya. Jadi mari, saya sebagai jurubicara TPN Ganjar Mahfud 2024 ya, saya himbau pada teman-teman kepolisian ya, untuk tetap netral, tetap menyuarakan nurani, dan berfungsi sesuai dengan tupoksi dari Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih. Untuk kami warga Papua, jangan salah pilih presiden seperti Prabowo, karena dia itu mantan tentara. Ketika dia menang jadi presiden, bisa-bisa tanah Papua ini dijadikan darurat militer. Daerah darurat militer. Berarti kami masyarakat warga yang hidup di atas tanah Papua ini, kemana saja kami pergi, kami harus pakai KTP atau pas jalan. Sudah bisa bebas lagi seperti yang dulu. Maka pilih saja Ganjar Pranowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lala Mahrus siap mendukung dan memenangkan Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024, dan siap mengajak masyarakat, teman-teman dan sanak famili untuk mendukung dan memenangkan Bapak Ganjar Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini jadi alasan gue pilih Ganjar. Tonton video ini sampai habis ya.
Ganjar ini orang yang punya personality yang baik, orang yang tegas, jujur, berani, dan bisa mendengar dan menerima kritik. Di bawah kepemimpinan Ganjar, Provinsi Jawa Tengah telah dinobatkan menjadi provinsi paling berintegritas versi KPK tahun 2020 dan 2021, serta juara umum anti korupsi KPK tahun 2019 dan 2020. Keren banget ya. Ganjar Pranowo juga telah menyelamatkan uang negara sebesar kurang lebih 1 triliun lewat e-budgeting. Pemimpin yang tegas lawan korupsi dibutuhkan Indonesia sekarang ini. Makanya, masyarakat itu akan mencari jalannya sendiri untuk menuju kemenangannya. Ingat ini. Terima kasih. Keren, keren, keren. Papi dengar. Masih dengar. Papi dengar. Ini Nixon Bupati yang di sebelah Opung itu presiden kita. Yeah, betul. Presiden kita doakan ya. Tanya kau maju Opung. Tadi gimana Opung? Ya, Opung. Mau nang main Opung? Bupati ini presiden kita. Amin. Aduh jadi pengen nangis. Ganjar saya terharu melihat dia. Itu lah. Luar biasa. Merdeka. Merdeka. Paras. Terima kasih ya. Terima kasih. Mau lihat deh. Mau lihat deh. Semuanya sadar bahwa Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Sadarlah. Ini adalah titah. Ini adalah perintah. Memenangkan Ganjar Pranowo adalah memenangkan rakyat. Inilah pertemuan dengan perempuan yang terbesar di Indonesia. Maka sebenarnya perempuan tidak cukup hanya sekedar dilindungi, tidak cukup hanya sekedar diberikan haknya, tapi perempuan harus ikut serta turut bersama kalau perlu di garda yang paling depan. Dan garda yang paling depan itu di Indonesia ternyata dimulainya dari Jawa Timur. Negara Indonesia, negara Republik
bukan negara adikuasa. Calon wakil presiden Prabowo, Gibran anaknya Jokowi, bukan Jokowi, beda masakannya. Sewaktu kita bersama Jokowi, kita makan nasi. Ketika kita nanti bersama Gibran, jangan sampai kita makan hati, karena beda resep masakannya. Maka mari kita bersama-sama memilih Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Orangnya oke, hatinya mulia. Dua yang baik-baik pasti. Cepat ya. Ye. Apa? Hah? Bagus apa? Oh iya, sip. Maksudnya apa sampean kenalan Babul Gedung mengenalkan profesi apa kontuku? Bukan tuku. Ini kontuku yang ngomong toh. Gedung apa kuwi? Kon, Pak. Kon, Pak. Ini gedung eh. Oh, kedua ditumpas Pak Ganjar 200 202 sini kasih 200 ribu 2. Iya. Yang enggak panggil Pak Ganjar itu. Seneng Pak, seneng. Ngipi apa Pak kalau nama Pak Ganjar ya kan. Kurang seneng Pak. Biasanya itu tinggalnya berapa? Tinggalnya 5 ribu biasanya. Iya, itu 5 ribu. Oh, ditumbas? 200 ribu, dua. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Mulai dari pembicaraan yang disampaikan oleh Aiman Wijaksono, sampai dengan kedekatan Ganjar terhadap rakyatnya, yang membuat saya sangat merinding ketika kita mendengarkan penjelasan dari Mas Aiman tadi. Masih percayakah kita dengan netralitas yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo menjelang pemilu 2024 nanti? Ketika kita menyimak poin-poin penting yang disampaikan oleh juru bicara dari TPN Ganjar Mahfud ini, lalu kita sebagai rakyat kecil juga menyaksikan fenomena-fenomena yang terjadi hari ini di bangsa ini, saya rasanya lebih memilih bahwa netralitas yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo itu tidak akan terwujud. Sulit. Sangat sulit. Bagaimana tidak? Sudah seringkali kita dipertontonkan baliho dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD selalu dicopot oleh pihak-pihak yang juga adalah aparatur negara. Padahal
Dalam pidato beberapa waktu yang lalu yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, kita mendengarkan bersama-sama bahwa ASN harus netral. Tetapi dengan peristiwa-peristiwa politik, dengan kejadian-kejadian yang terjadi di tengah masyarakat hari ini, saya secara pribadi, saya yang adalah rakyat kecil, saya yang adalah rakyat jelata, saya tidak akan percaya bahwa ASN akan bersikap netral di pemilu 2024 nanti. Sudah banyak bukti, banyak hal yang dipertontonkan ke tengah masyarakat. Kalian perlu ketahui bahwa rakyat hari ini akan memilih pemimpinnya berdasarkan hati nurani, berdasarkan rekam jejak, berdasarkan nilai-nilai integritas yang dimiliki oleh calon-calon pemimpin tersebut. Rakyat hari ini tidak bodoh. Tetapi apa yang kalian pertontonkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tentang perilaku-perilaku politik yang amat dan sangat buruk, kami sebagai rakyat hanya bisa mengatakan bahwa kami muak, kami jijik dengan perilaku politik yang seperti itu. Kami akan tetap menggunakan suara hati kami, hati nurani kami, logika akal sehat kami untuk memilih pemimpin, untuk menjadi figur pemimpin yang tepat, pemimpin yang bertanggung jawab di pemilu 2024 nanti. Kami tidak mau memilih pemimpin anak karbitan yang belum punya pengalaman. Kami tidak mungkin memilih pemimpin dengan rekam jejaknya yang amat dan sangat buruk. Kami akan memilih pemimpin yang merakyat, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang rekam jejaknya baik, pemimpin yang punya niat untuk membangun bangsa dan negara ini, pemimpin yang akan menempatkan dirinya sebagai hamba untuk melayani rakyatnya. Dan sosok pemimpin itu adalah Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, bukan yang lain. Rakyat sudah melek matanya, sudah melek akal sehatnya. Apapun cara-cara busuk, cara-cara licik, cara-cara kemunafikan yang kalian pertontonkan saat ini, kami sebagai rakyat akan menilai, akan melihat, dan kami akan merenungkan bahwa calon pemimpin yang tepat untuk menggantikan Bapak Presiden Joko Widodo saat ini adalah Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Itu jelas. Jadi stop. Kalian menggunakan jabatan Anda, menggunakan kekuasaan Anda untuk menekan rakyat. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, bukan ada di tangan ASN. Kalian camkan itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Mari kita bergandeng tangan, kita terus semangat untuk mensosialisasikan Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, karena hanya merekalah bangsa ini akan lebih maju, bangsa ini akan bersih dari perilaku-perilaku korupsi dan perilaku-perilaku kemunafikan yang dilakukan oleh elit-elit penguasa hari ini.